Halo teman-teman, apa kabar nih semua? Tentunya sehat ya. Di barengi pagi kita berdoa, sambil berdoa untuk badan sehat, rezeki kita melimpah. Hari ini Etangga mau bikin bola ubi isi kacang yang digoreng. Nah teman-teman mau tahu resepnya hari ini? Ditonton sampai selesai ya. Beri like kalau suka. Dan di sini resep-resepnya. Nah ini bahan yang harus kita bikin. Terdiri dari ubi. Ini ubi, ya bukan singkong ya. Ini ubi, 350 gram. Kacang 200 gram, gula 50 gram, garam setengah sendok teh, tepung sagu 150 gram. Ini kacang yang sudah saya goreng ya. Oke, sekarang saya mau rebus ubinya dulu direbus. Air sudah mendidih. Saya mau blender kacang pakai chopper Mitosiba yang kecil ya. Ini yang kecil, kacang sudah digoreng. Masukkan garam, saya masukkan gula, saya masukkan, kalau kurang manis boleh ditambah. Ini kita giling ya, haruskan ya. Ini tergantung teman-teman ya, mau halus dan mau kasar. Ini saya giling begini aja, sudah cukup. Ini sudah cukup, oke. Nanti kita lihat rasanya sudah belum. Kalau sudah cukup, nggak usah tambah gula lagi ya. Ubinya sudah matang. Saya langsung angkat. Saya taruh chopper semua langsung ya, di chopper kecil. Langsung di chopper ya. Saya langsung masukin tepung. Ini tepung nggak saya masukin dulu semua. Kita chopper dulu. Langsung jadi adonan. Oke, sudah selesai. Nanti kita taruh di mangkok dulu, kita pindah dulu. Kalau kurang, terlalu lembek, baru kita tambah lagi ya. Karena ubinya sudah matang, saya chopper langsung menjadi adonan. Kita tambahkan tepungnya cuma sedikit saja, paling ada 75 gram aja. Tadi kan 150 gram ya. Nah, saya pakai cuma setengah. Sudah menjadi adonan, nggak penting kasih gula, nggak penting kasih yang lain-lainnya, cuma ini aja. Langsung kita kasih ini kacang, kita bulat-bulatin, langsung kasih kacang ini ya. Ini udah enak rasanya, manis-manis asin gitu, nggak terlalu manis banget. Nah ini kita bagi dikit-dikit aja, nggak usah terlalu banyak ya. Kita bikin bulat-bulat segini, langsung aja kita bulatin di gepeng-gepengin gini, langsung kita isi. Jadi kalau kasih gula nanti kita goreng jadinya bisa hangus. Ini gini aja. Langsung kita bulatin. Kita bikin sampai semua sampai selesai ya. Kita bikin gini semua, baru nanti goreng. Oke. Okay. Kita bikin. Oke, okay, kita bikin sampai selesai. Nah, ini sudah jadi saya bikin, dapatnya 10 biji. Nah, teman-teman kalau mau bikin lebih kecil boleh, bisa dapat berapa biji ya? 12 biji atau dapat 13 biji. Saya mau goreng crispy aja,
lebih enak ya. Saya mau ambil tepung terigu sedikit di sini untuk adonannya. Tadi saya pakai cuma 2 sendok makan. 2 sendok makan tepung terigu. Saya tambahkan garam setengah sendok teh. Saya adon sama air secukupnya. Ini adonan seperti kita bikin pisang goreng ya. Mau goreng tempe atau goreng apa, begini aja adonannya. Kuali sudah saya kasih minyak, saya panasin. Ini bikin adonan ini supaya nempel ya, supaya nempel ini ke tepung tabur ini, tepung panir risol. Pencari dikit. Kalau terlalu kental nanti tepung panirnya terlalu tebel banget, kurang enak banget. Nah, ini begini, kita masukin, kita lumurin, oke. Kita tinggal gulingkan ke tepung panirnya. Oke kan? Kita begini aja, kita bikin sampai selesai. Semua sudah selesai, tinggal kita goreng ya. Minyak sudah panas, saya masuk aja semua. Nah, sekarang sudah kering, kita goreng pakai api besar aja, jangan terlalu kecil ya, jangan terlalu sedang. Karena ini memakai tepung sagu, tapi sagu sedikit aja juga bisa nanti meledos ya. Nah, ini semua sudah selesai, makanya waktu goreng kita nggak boleh terlalu lama ya, karena tepung sama ubi sudah matang. Jangan terlalu lama, kalau lama dia bisa meledos seperti ini. Ini sudah kelihatan kacang sudah mau keluar. Tapi mantap banget, isinya juga mantap banget, ini terlalu crispy. Saya sudah bola ubi isi kacang crispy, pasti enak, boleh dicoba. Nah, teman-teman mau tahu resepnya hari ini, tonton saya selesai ya. Tunggu menu selanjutnya, terima kasih.